Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara pembuatan onbro atau gosokan profil ya. Ini ukurannya agak besar. Jadi ini saya mau buat yang segini juga yang terkecil. Oke, semoga video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Oke, di sini sudah dipersiapkan alat-alatnya, ada gergaji, ada sugu, ada meteran, ada siku, ada pena. Jadi saya mau membuat untuk yang besar dulu ya. Ini kalau panjangnya itu 40 cm ya. Nah, kepanjangan sebenarnya 40 cm. Kita mau bikin panjang 30 cm aja lah. Tapi nanti untuk gagangnya dibuat seperti ini. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di sini sudah ada belahan. Ini kayu yang saya gunakan, ini kayu jati. Ya, karena kayu jati itu terbilang halus untuk seratnya. Ini dibelah sekitar 1 cm. Nanti kita mau bikin sekitar 4 milian gitu. Panjang 30. Untuk lebarnya ini mungkin kita bikin sekitar 4 cm. Untuk pangkal, untuk ujung kita bikin 3,5 cm. Nah, untuk pegangannya ini ada belahan, sudah dibelah ya, ini sekitar 1 cm lebih lah. Jadinya nanti 1 cm-an. Kita cukup dulu, nanti kita potong sekitar 20 cm karena panjang gosokan itu 30 cm. Jadi pegangannya 20 cm. Untuk pegangan ini kita gambar dulu bentuknya. Iya, ini dia gambarnya, bisa ditiru ya. Kemudian nanti kita potong.
Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini Mas ya. Nah, ini udah bentuk. Ini tinggal dilem. Cepat ya. Ini tinggal dilem, bisa atau dipaku, paku idep atau paku yang lembut yang kecil itu. Oke. Langsung aja kita bikin untuk yang ukuran yang mungil. Ya, untuk yang mungil udah jadi ya. Nah, ini tadi berukuran berapa ini tadi? Kecil lah, ini mungkin sekitar 15 cm. Ini kalau kecil memang direkomendasikan untuk bentuknya lancip seperti ondrong untuk melester dinding ini. Oke. Tinggal dilem. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap semangat dalam bekerja. Salam jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.